Halo, selamat siang sahabat Atende dimanapun Anda berada. Sedikit informasi dari kami pada siang hari ini, tepatnya di Dermaga IP and Flores Nusa Tenggara Timur. Beginilah kondisi di Dermaga IP and Flores Nusa Tenggara Timur siang hari ini, teman-teman. Teman-teman bisa melihat view dari sekitar Dermaga IP utama Ende Flores Nusa Tenggara Timur, dan ada kapal barang yang sangat besar bernama Permata Prima. Inilah kapal barang dari Surabaya sudah menuju ke Ende pada siang hari ini. Kita bisa dapat lihat besarnya kapal ini dan panjang sekali, luar biasa sekali kapal barangnya. Beginilah kapal barang yang sudah masuk di Ende pada siang hari ini. Mengangkut puluhan ton di Dermaga IP Ende Flores Nusa Tenggara Timur, besi dari Surabaya, Ende, Bima, Jakarta, bahkan semua dari ibu kota. Kapal barang ini sudah datang dan masuk di IP Ende Flores Nusa Tenggara Timur. Inilah view di sekitar Dermaga IP Ende Flores Nusa Tenggara Timur, dan kita bisa dapat lihat dengan adanya ombak laut di siang hari ini, anginnya sangat kencang dan kemungkinan besar bahwa kapal-kapal yang berlayar pada hari ini tidak akan masuk di pelabuhan Ende IP Ende Flores Nusa Tenggara Timur karena anginnya begitu kencang. Kapal barang ini akan naik dok dalam beberapa hari ke depan karena cuacanya sangat buruk pada bulan ini di Dermaga IP Ende Flores Nusa Tenggara Timur, tepatnya Laut Flores, Laut Sabu. Inilah liputan terkini dari Dermaga IP Ende Flores Nusa Tenggara Timur, dan teman-teman bisa dapat lihat view di sekitar IP Ende Flores Nusa Tenggara Timur ini. Inilah air laut, gelombangnya sangat kencang. Dan inilah Gunung Meja yang dikenal oleh masyarakat Ende Flores Nusa Tenggara Timur. Itulah kapal barang tadi, kita bisa dapat lihat panjangnya sangat luar biasa sekali, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel Atende pada siang hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Atende. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam dari Atende.